Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Aspek kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, Kerajaan Tarumanegara diperkirakan muncul abad ke-5 berdasarkan bahasa Sanskerta dan huruf pahlawan yang dipengaruhi oleh pasisti-pasisti. Di Kerajaan Tarumanegara, raja yang berkuasa adalah Purnawarna dengan wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh Jawa Barat dengan pusat kekuasaan di daerah Bogor. Hal itu disesuaikan tempat penumpuan prasasta tersebut. Aspek kehidupan budaya. Hasil peninggalan kebudayaan dan Kerajaan Tarumanegara berupa arca dan prasasti. Misalnya, peninggalan prasasti Ciaruteun, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Demak Muncul. Kehidupan sosial. Dengan adanya kehidupan ekonomi yang kompleks tersebut, maka kehidupan sosial masyarakatnya cukup baik, sehingga masing-masing golongan masyarakat yang ada pada masa itu dapat saling bekerja sama dan tercipta jalinan kehidupan yang baik. Diperkirakan kehidupan sosial masyarakat Tarumanegara bertumpu pada kegiatan pertanian. Aspek gotong royong menjadi pola hidup mereka. Ekonomi. Pada masa kekuasaan Raja Purnawarman, rakyat hidup aman dan makmur. Dengan mata pencairan, penduduk di bidang pertanian, pelayanan, perdagangan, dan perikanan. Hal ini dapat dibuktikan melalui berita-berita tentang barang-barang perdagangan dan pekerjaan. Tarumanegara, barang-barang yang diperdagangkan antara lain cula, badak, gading, gajah, dan kulit payu. Barang tersebut diperoleh oleh usaha perburuan untuk mengangkatkan pertanian Raja Purnawarman. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.